sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meluruskan persangkaan mereka terhadap Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim bahwa Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim tidak pernah menyebarkan aliran sesat, tersesat maupun menyesatkan. Syed Muhammad Qasim bukan pengikut Dajjal ataupun Dajjal. Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim tidak pernah menyatakan bahwa beliau adalah seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin akhir zaman atau Al-Mahdi. Karena beliau sendiri tidak pernah menginginkan menjadi seorang Al-Mahdi tersebut. Syed Muhammad Qasim tidak pernah menyatakan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Beliau hanya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan mimpi di seluruh umat manusia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Bukankah wahai saudaraku, memfitnah, memperolok-olok antara satu dengan yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, sombong, membanggakan diri, ria, ujub dan takabur adalah paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari perkataan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa yang merasa dirinya pandai, maka sesungguh ia orang yang paling bodoh. Siapa yang merasa dirinya adalah ahli surga, sesungguhnya ia adalah ahli neraka. Siapa yang suka mensesatkan saudaranya, sesungguhnya ia orang yang paling tersesat. Fenomena mimpi Syed Muhammad Qasim yang sudah sangat viral. Allah hendak menguji kepada kita semua. Sampai di manakah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai di manakah kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mimpi Syed Muhammad Qasim adalah mimpi yang hak, saudaraku. Mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari salah satu mimpinya tanggal 20 September 2015. Allah berkata, Qasim, Quran adalah kalamku. Jika seluruh setan, jin dan manusia berkumpul, maka mereka tidak bisa membuat satupun ayat dalam arti yang sama. Mimpi yang aku perlihatkan kepadamu, mimpi-mimpi itu dibuat olehku. Dan bahkan semua setan, jin dan manusia berkumpul, maka mereka tidak akan bisa membuat satu mimpi pun seperti itu. Dan tidak juga setan dapat memperlihatkan mimpi seperti itu kepada siapapun. Wahai saudaraku, kita dikaruniai oleh Allah akal dan hati
maka marilah kita mengambil ikhtibar, mengkaji dan mempelajari, merisau akan mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim agar kita tergolong menjadi hamba Allah yang mendapat petunjuk.